Seterusnya majelis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, untuk menyampaikan ucapan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا وأصبحنا إخوانا متحابين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjinakkan hati-hati kita, yang mendamaikan kalangan kita, sehingga kita menjadi saudara-saudara yang berkasih sayang. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, dan bersabarlah kamu dalam perjuangan. Jangan melampau, walaupun terhadap musuh dan lawan kamu. Dan bertakwa kepada Allah, supaya kamu mendapat kemenangan dengan pertolongan Allah. Yang hormati dan dikasihi pemimpin-pemimpin parti-parti politik, sama ada yang terkenal, yang dikenal, termasuk yang tak dikenal, semua pemimpin-pemimpin NGO, persatuan-persatuan, termasuk persatuan silat gayung yang gagah perkasa, persatuan seni yang lemah lembut, semua yang hadir, pertama-tama bagi pihak penganjur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyatukan kita dan menunjukkan kehaibatan kita, sehingga pihak kerajaan membuat keputusan untuk membatalkan hasrat ISID dibawa ke parlimen. Kita ucapkan terima kasih. Tetapi masih ada kenyataan-kenyataan yang menunjukkan akan berlakunya bolos, yang tak boleh dihentikan perjuangan kita ini. Tak ketinggalan kepada pasukan keselamatan yang mengawal himpunan kita pada hari ini di BKL, yang menunjuk dengan kerjasama yang sebaik-baiknya. Mereka adalah saudara-saudara kita, sebangsa dengan kita, seumat dengan kita, dan serakyat dengan kita. Ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang hadir pada hari ini dengan jumlah yang besar untuk menyahut seruan kami di parlimen pada hari persidangan parlimen, apabila diwar-warkan untuk membawa aset ini ke parlimen oleh Pakatan Harapan. Mereka mempunyai suara yang banyak di parlimen. Nanti sekejap tinggalkan. Dengan mereka mendapat simple majority, bukan tutut majority, majority mudah, bukan majority 2/3, mereka berani membawa ISID. Tahukah rakyat-rakyat yang mengundi Pakatan Harapan
orang Melayu, orang Islam, untuk merungkai kontrak sosial, merungkai asas-asas perlembagaan Islam, agama persekutuan sudah diberi kebebasan pada agama lain, hak-hak bumi putera kaum lain yang susah tak dipinggirkan, di mana kontrak sosial lebih baik pada ISIS lagi. Kita lebih berbudaya pada negeri barat yang lebih menghormati hak-hak binatang daripada hak-hak manusia. Di negara barat, ada orang tua dijaga oleh anjing. Negeri kita tak ada lagi macam itu. Tapi berani mereka bawa aset ini ke parlimen, mantang-mantang dapat majoriti muda. Maka kami ahli parlimen menyuarakan, sekiranya kamu berani membawa perkara ini di parlimen, kami akan mengerahkan jutaan rakyat di jalan raya. Kerana himpunan jalan raya juga adalah demokrasi. Demokrasi aman, damai. Kita umat Islam menempuh sejarah. Orang Melayu yang awal-awal datang ke sini, agama Hindu, agama Buddha, penduduk Nusantara. Datang Islam mengajar kita secara damai. Islam datang ke sini dengan damai, dengan peniaga-peniaga, mengajar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Walaupun Islam mengajar kita dengan akhlak yang mulia, Islam mengajar kita menjadi bangsa yang berjati diri, bangsa yang punya kehebatan, yang tak boleh tunduk kepada kehinaan. Bila datang penjajah mengacau negeri kita 1511, Portugis menakluk Melaka, Nabi kita SAW bersabda, la tatamannau liqa'a al-adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tetapi kalau musuh datang, kamu mesti teguh kuat menentang musuh itu. Siapakah yang menentang Portugis 1511? Umat Islam datang berduyun-duyun, penduduk Nusantara, kaum Bugis, kaum Jawa, kaum Banjar, kaum Aceh, kaum Minang, kaum rawa, petani yang hadir ini bermacam-macam. Kaum-kaum ini, mereka datang, mereka anak cucu, mereka yang berjuang mempertahankan, menentang Melaka, menentang Portugis masa itu. Tahukah umat Islam ini tidak takut pada meriam-meriam penjajah, senapang-senapang penjajah. Mereka menghadapi musuh-musuh itu dengan keris panjang sejengkal, dengan runcing panjang sejengkal, keris panjang sastra, pedang panjang saharpa. Mereka tidak tunduk kepada tentera penjajah. Bertahun-tahun, berkurun-kurun, menghasilkan pahlawan-pahlawan yang gugur, yang syahid di Pasir Salak, Datuk Maharaja Lelo, Datuk Sago, Putong, orang asli, orang asli Putong ini. Di Melaka Dur Said, yang Tuan Antah Negeri Sembilan, Datuk Bahaman, Datuk Gajah, di Sabah dan Sarawak, orang-orang Islam di Sabah Sarawak, termasuk kaum Iban, termasuk kaum dusun di Sabah dan Sarawak, menentang penjajah. Tidak ada
makhluk asing yang menentang penjajah di masa itu. Kami yang menentang penjajah sehingga akhir Perang Dunia yang kedua, penjajah terpaksa memberi kemerdekaan dan berlaku perlindungan. Munculnya pahlawan-pahlawan di kalangan bangsa kita. Daripada parti politik, PAS, UMNO, PBB dan lain-lain lagi bergabung termasuk MCA, MIC. Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Burhanuddin, Tun Dr. Ismail, Tun Rahman Yaakob, Tun Mustafa, Kalun Ningkan, Tang Ching Lo kita tak napi, Sambasan kita tak napi. Kita menyedari kaum-kaum pendatang dibawa oleh penjajah untuk menjadi kuli dan hamba-hamba mereka di sini. Mereka menerima nasib menjadi kuli di sini, dibawa oleh penjajah. Sikap murni yang ada pada hati orang Islam, sifat kemanusiaan yang ada pada hati orang Islam, menerima siapa saja datang ke sini di atas sifat kemanusiaan. Sedarkah bagaimana keluarga kecil India, China boleh hidup di kampung Melayu Kelantan, kampung Melayu Kedah, kampung Melayu Pahang, Terengganu boleh hidup, dilayan dengan baik? Datang parti politik ini nak menunjuk belangnya. Baru simpul majoriti. Hari ini saudara saya menunjukkan semangat yang sangat tinggi dan mulia. Mudah-mudahan dia beri kelebihan ribab, kelebihan berada dalam perjuangan, fadilat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan akan dapat memberi kemenangan kepada kita semua, insya-Allah. Namun di sana, alhamdulillah, kebangkitan rakyat pada hari ini sungguh hebat. Sungguh hebat dan sungguh keramat. Terdapat kalangan yang dulunya menyokong Esad buat U-turn. Mereka buat U-turn. Pusing ke belakang bersama dengan kita. Alhamdulillah, itu satu langkah yang sangat baik. Kepada mereka, saya hadiahkan pantun. Ada pantun. Selebeli kapur barus, sila jemput, sila kaut. Jangan berani melawan arus, nanti tenggelam di dasar laut. Dari pelangi pergi ke merapoh, kerana mahu beli buahnya. Lampu merah jangan dirempuh, kerana rempuh besar padahnya. Dari Serdang ke Pasir Salak, ada Pasir Salak. Datang menangguk udang galahnya, sarang sebuah jangan dijolak, kalau jolak parah badannya. Alhamdulillah, semangat yang tinggi. Cukup saya itu, mudah-mudahan diberkati semua. Takbir! 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 Merdeka! 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 Merdeka!